Agni Channel. Jadi di video kali ini kita akan unboxing paket Trendy Toddler Room. Siapa nih yang udah nunggu aku review paket terbaru yang baru rilis kemarin? Ya udah deh guys, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita unboxing paketnya. Let's go! Nah ini dia guys paketnya Trendy Toddler Room. Jadi ini tuh dekorasi untuk kamar balita yang trendy. Lihat aja dari depannya aja sudah bisa kita lihat ya kalau isi-isinya tuh kece-kece semua. Dan isinya juga banyak-banyak banget. Di sini bisa kita lihat. Oke, kalau gitu langsung saja kita klaim ya. Dan tada, ini dia guys paketnya. Wah, sekarang kalau kita beli paket furnitur, dia akan menyimpannya di pinggir jalan ya. Biar kita lebih gampang mengangkatnya ke rumah yang kita inginkan, misalnya di big house atau house maker. Karena aku suka banget dengan bentuk big house maker, jadi kita akan review barang-barang ini di big house maker. Dan setelah aku review, aku akan memperlihatkan hasil dekorasi aku menggunakan furnitur baru ini ya guys. Oke, sekarang aku udah sampai di big house lantai 3. Jadi ini tuh ruangan yang akan terbuka kalau kalian beli mansion toddler and baby rooms. Jadi kita pakai tempat ini aja ya guys. Oke, dan di sini bisa kita lihat ada apa ini guys? Aku nggak tahu. Ini seperti tempat duduk. Jadi kita akan mengeluarkan toddler dulu dan aku mau coba duduk di sini dulu. Tapi kok ada lubangnya ya? Apa jangan-jangan ini tuh tempat pup untuk toddler ya? Apa sih namanya alat yang untuk kita melatih anak kecil untuk pup di tempat pup, gimana sih bilangnya? Nah, terus di sini ada banyak banget emotnya, lucu banget guys. Dia bisa joget-joget juga di sini. Ya ampun, aku suka banget sama alat pup ini. Alat pup gak tuh. Oke, terus di sini ada tirai, terus di sini ada hiasan dinding. Itu bisa digantung di atas sini ya. Ntar, aku mau rapihin dulu. Lucu banget sih warnanya, hijau-hijau gitu guys. Terus ini ada, ini kayaknya stroller. Kita bisa naikin dia ke sini. Biasanya kan stroller itu cuma untuk bayi. Sekarang udah ada untuk toddlernya. Terus ada emot yang kak dia nggak mau duduk di sini guys. Terus di sini ada tempat duduk untuk bayi. Apa sih namanya, baby? Aku lupa namanya guys. Terus ini apa ini? Ini sepertinya lemari atau meja gitu. Ini ada topi. Terus ada handphone. Kok bayi dikasih handphone sih? Tapi kayaknya ini tuh untuk mamanya aja ya. Terus di sini ada karpet atau entahlah ini, atau lap mulut kah, aku nggak tahu karena pas diturunin dia langsung lebar gitu guys. Terus di sini ada meja lagi, ah bukan meja, hiasan dinding gitu seperti rak-rak dinding. Terus di sini ada tirai lagi, ini kayaknya lemari gantung. Terus di sini ada lemari bukan lemari gantung sih, hiasan dinding atau aku nggak tahu namanya guys. Ya pokoknya inilah ya. Terus ada mobil-mobilan, lucu banget. Ada emotnya juga, sepertinya emotnya sama kayak mobil-mobilan lain ya. Terus di sini ada gerobak-gerobak untuk bayi, untuk toddler maksud aku. Ih, kenapa sih dia malah nempel ke badan aku? Padahal aku mau pakein dia gerobak-gerobaknya guys. Aku mau cari emot untuk ngomong dulu. Nah, kok emot aku berhenti ngomong sih? Oke guys, nah aku akhirnya ngomong kembali dan aku mau mencoba gerobak ini. Aku berdiriin dulu, terus ada emotnya. Wow, dia mengguncangkan guys. Jangan kamu rusakin mainan ini ya. Oh, apa nih guys? Ini kenapa lingkaran kayak gini kayak lemari tapi kayak tempat tidur gitu ya? Apa jangan-jangan ini bisa dipakai untuk tidur? Ini bisa ditaruhin barang. Oh, kita cobain taruh bayi ini ya. Kok aku bilangnya bayi sih? Toddler, balita. Oke. Dia bisa tidur di atas sini, guys. Maksud aku duduk. Dia bisa duduk di sini. Lucu banget. Jadi ini tuh kayak di atas gitu loh. Terus di sini ada lemari bentuknya roket. Lucu banget. Ini lemarinya bisa ditaruhin barang-barangnya lah, namanya juga lemari. Oke, terus di sini ada boneka bentuk kucing. Dia kok marah-marah sih? Emotnya lucu banget, guys. Kalau dia pegang boneka ini banyak banget emotnya. Yang pun lucu banget. Terus di sini ada tas. Ada banyak banget barang-barang di sini, guys. Aku nggak expect bakal banyak sebanyak ini.
bakal banyak sebanyak ini. Bakal sebanyak ini. Terus di sini ada baju, kacamata, dan masih banyak lagi baju-baju sepertinya. Tara, aku mau cari emot dulu, berdiriin dia karena aku mau pakein dia bajunya ya. Oke. Okay. Ini baju, kayak bajunya nih lebih ke cowok gitu ya. Kayaknya aku salah ambil toddler deh. Harusnya aku pakai toddler cowok bukan toddler cewek, tapi ini kayaknya bisa dipakai cowok cewek sih. Kita pakai aja ya. Terus di sini ada celana dalamnya juga. Lucu banget, ya ampun. Ini oh lucu banget tempat duduknya, guys, bentuk kucing. Terus ini ada juga lampu tidur bentuk kucing. Oh, ini temanya kucing-kucing gitu ya. Kucing di luar angkasa. Ini ada roket-roketnya. Terus di sini ada lampu gantung. Terus tempat tidurnya lucu banget. Langsung terselimutin dong. Wah, ada emotnya juga seperti biasa ya. Emotnya biasa aja, nggak ada yang berubah. Terus di sini ada lemari lagi. Lemari, terus ini apa ini, guys? Apa ini, botol? Oh, ini dot, guys, tapi nggak ada pintunya ya. Ya itu maksud aku. Empeng, ini empeng, guys. Ini loh, kok empengnya nggak lengket sih? Aku taruh di atas dulu. Aku coba. Nah, lucu banget. Ya ampun. My baby, lucu banget. Terus ini ada karpet kucing lagi. Oh, temanya kucing beneran ya. Wah, ini apa ya, guys? Oh, ini lampu hias. Oke, terus di sini ada roket lagi. Sepertinya ini lampu, guys. Lampu bentuk roket. Aku mau taruh dulu di mana ya biar kelihatan. Nah, di sini aja, guys. Dan kita bisa merubah warnanya sesuai warna yang kita inginkan. Nah, gimana, guys? Bagus banget kan? Oke, selanjutnya masih ada nggak ya di dalam sini? Kayaknya udah nggak ada. Banyak banget ya isinya. Aku kira tuh cuma beberapa aja kayak paket sebelumnya. Ternyata ini banyak banget dan kita merasa puas banget dengan semua ini karena bagus-bagus. Oke, karena kita udah mereview dan melihat isi-isi paket ini, sekarang saatnya aku akan mendekorasi ruangan ini menggunakan paket... aku lupa namanya apa. Ah ya, benar banget, Trendy Toddler Room. Oke, langsung saja kita ubah tempat ini dalam hitungan 3, 2, 1. Akhirnya aku udah selesai mendekorasi ruangan ini dan lihatlah di sini banyak banget bocil-bocil lagi main karena dia senang banget dengan hasil dekorasi aku. Dan kita bisa melihat di sini aku sudah merapikan semuanya. Lucu banget, guys, warnanya neon-neon gitu ya, hijau. Nah, seperti kita sekarang seperti berada di ruang angkasa, anggap aja kayak gitu ya. Dan ada bibi-bibi yang lagi jagain anak tapi dia tidur, guys. Hei, kau, kenapa kau tidur padahal aku suruh kamu untuk jagain semua anak-anak yang ada di sini. Lihatlah mereka, guys, senang banget dengan paket terbaru ini karena bentuknya itu kece gitu ya, trendy seperti dengan judulnya. Dan di sini ada bocil yang lagi pup tapi dia joget-joget. Awas, nanti pupmu terhambur-hambur dari tempat itu ya. Aku bakal hukum kamu. Oke, guys, itu dia hasil unboxing dan renovasi paket Trendy Toddler Room. Gimana nih menurut teman-teman? Worth it gak untuk dibeli? Kalau worth it, tulis di kolom komentar ya. Oke, guys, kalau gitu sekian dulu ya dari video aku. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.